Match day terakhir grup H menentukan nasib timnas Ghana dan timnas Uruguay. Kedua tim ini akan bentrok dalam perebutan tiket babak 16 besar Piala Dunia 2022 pada Jumat 2 Desember 2022. Pertandingan Ghana versus Uruguay bakal digelar di Stadion Al Janoub Qatar, kick off pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kedua tim masih berpeluang lolos ke babak 16 besar ajang kejuaraan sepak bola terakbar. Posisi Ghana lebih baik ketimbang Uruguay dalam laga ini. Ghana menempati peringkat kedua dengan 3 poin di bawah Portugal pemuncak klasemen grup H. Sedangkan Uruguay di posisi buncit dengan poin 0. Ini menempatkan Luis Suarez dan kawan-kawan sebagai juru kunci. Meski begitu, Uruguay masih memiliki kesempatan lolos ke babak 16 besar bersama Ghana dan Korea Selatan. Hanya saja perjuangan tim asuhan Diego Alonso lebih berat. Sementara di kubu Ghana, perjuangan Andre Ayew dan kawan-kawan pada matchday ketiga menghadapi Uruguay lebih ringan. Meski demikian, Ghana wajib memenangkan pertandingan untuk mengunci satu tiket 16 besar yang tersisa. Pada matchday pertama, Ghana kalah 2-3 dari Portugal. Sedangkan pada laga kedua, menang 3-2 atas Korea Selatan. Ghana dipastikan tampil habis-habisan jika tak ingin tiket direbut Korea Selatan yang saat ini berada di peringkat ketiga. Juara grup H akan bertemu runner-up grup G, sedangkan runner-up grup H akan bentrok dengan juara grup G di babak 16 besar pekan mendatang. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa cek langsung di website Bangka Pos di bangkapos.com dan posbelitung.com.